telah melakukan intermezzo atau pengenalan pasal daerah Medan yang telah ditempuhi oleh Dr. Kita. Jadi bagi teman-teman yang nak pergi sana, bolehlah kita pergi sana. Masa-masa, bila-bila masa boleh call kalau saya dah balik sana. Okay. Nah, pada kesempatan kali ini, amali kerja lapangan, kita ada dalam satu kumpulan, ada 4 orang geng. Yang pertama, ada Cikgu Muhammad Supri bin Husaini yang jadi ketua geng. Kemudian ada Muhammad Zul Khairi bin Ishaq. Kemudian ada Izhar Safawi bin Mamat dan saya sendiri, Menteri Pratama. Okey. Nah, kita adalah, boleh kita katakan bahwasanya kita merupakan grup yang grup yang sangat beruntung sebab kita mendapatkan masa hari pertama kita boleh membuat sebuah perbaikan. Yang pertama di sini tunjukkan pada slide yang pertama. Ini bang siapa nama? Bang Hafiz. Bang Hafiz menunjukkan cara untuk mengganti motor yang ada pada unit outdoor. Nah, ini dia. Okay, next. Nah, ini alatan-alatan yang digunakan. Biasanya pada maintenance dia bawa, tapi sepatutnya digunakan toolbox supaya lebih bagus. Nah, ini dia. Ini yang pertama, sepana boleh laras. Nah, ini kita gunakan untuk membuka bolt atau nut. Tetapi ini lebih mudah sebab dia boleh kita laraskan sesuai dengan size atau ukuran bolt atau nut. Okay, next. Nah, ini screwdriver. Ini biasanya kita untuk membuka screw yang mengikat pada bahagian indoor atau outdoor unit yang mengikat alatan tersebut. Next. Nah, ini adalah motor kipas. Nah, motor kipas ini biasanya dia ada pada unit outdoor. Nah, semalam tu kita buka ini dan kita ganti sebab motor ini dia udah jam atau udah rusak. Nah, untuk yang mengganti ini, semalam tu yang cuba Cikgu Zul Khairi. Okay, next. Nah, ini untuk proses membaiki motor kipas. Ini adalah proses untuk pengujian gas. Nah, ini kita lakukan di bangunan Museum Pendidikan Nasional yang ada di belakang sana. Nah, ini kita cuba, ini ada dua. Yang pertama ada low pressure dan high pressure. Nah, kita, ini adalah proses mencuba. Kita tengok gas itu bagus atau tak. Nah, biasanya ini menunjukkan part yang high pressure dan ini yang low pressure. Nah, jadi dalam tolok pancar ogat ini yang berwarna biru biasanya kita gunakan pada kita colokkan atau kita sambungkan pada pipe yang menunjukkan low pressure. Jadi, kemudian untuk yang warna merah, ini warna merah biasa kalau kita nak cuba atau nak tengok tekanan gas, kita boleh sambungkan pada pipe yang high pressure. Nah, kemudian untuk yang berwarna kuning, ini biasanya kita hubungkan ke tabung gas. Ini. Next. Nah, ini alatan dan bahan yang digunakan semasa kita membuat perbaikan atau servis. Nah, ini adalah tolok pancar roga. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, ini tolok pancar roga. Fungsinya digunakan dalam bidang penyejukan domestik, maksudnya seperti aircon yang kita gunakan di rumah-rumah. Okay. Di sini dikatakan ada terdapat 2 jenis tolok yang ada gambar aja ya, yaitu tolok tekanan rendah dan tolok gabungan. Okay. Nah, ini dia, ini menunjukkan tabung gas pada R22 atau biasanya kita gunakan pada sistem penyejukan domestik atau yang ada di rumah. Okay, ini proses pengujian gas. Nah, di sini ditunjukkan bagaimana cara untuk memproses tekanan gas tadi. Biasanya kalau yang telah kita pelajari dan kita dapatkan
share ilmu dari abang-abang maintenance, itu dikatakan bahwa kalau untuk tekanan gas yang bagus, biasanya dia dalam 60-70 PSI. Itu dia, itu yang bagus. Kemudian timbul pertanyaan, kalau lebih dari itu bagaimana cikgu? Nah, kalau lebih dari 60-70, maka sistem penyejukan udara atau penyejukan penyaman udara akan tidak efektif atau tidak sejuk. Itu dia. So, kita kena tahu juga, kalau berlebih pun itu tak baik. Macam kita je lah, kalau kita nak makan banyak, kalau tak buang, sakit tak perut? Macam itu juga, ini sistem sebenarnya tak jauh dari sistem produksi manusia juga. Itu dia. Okay, next. Nah, ini proses untuk menambahi gas. Nah, seperti yang tadi telah saya sampaikan juga, bahwa untuk menambah gas, sebenarnya kita tengok dulu. Kita kena cuba tekanan tu, ataukah gas tersebut cukup atau tak. Kalau tak, nah, seperti tadi, yang pertama, kalau pancar logam, kita sambungkan pada pipe yang sesuai. Okay. Nah, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Cikgu Syukri untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Syukri. Saya akan terangkan proses mensurvey cycle. Proses mensurvey cycle ni kami lakukan di KB, di bangunan International Block. Sana seperti tahun ni kami diarahkan ke sana oleh abang-abang maintainer untuk menservis aircon di kawasan blok international. Okay, alatan yang digunakan semasa kerja menservis aircon. Okay, kain ataupun tuala kecil digunakan untuk mengelap bagian kotoran pada bahagian input aircon untuk buang habuk dan serta membersihkan kawasan-kawasan serta mengelakkan kawasan-kawasan input amnya aircon. Okay, fine brush digunakan untuk membuang habuk pada penutup aircon. Biasanya tidak amnya sekali kalau kain tidak boleh digunakan, fine brush akan digunakan untuk membuang celah, membuang habuk dan celah amnya penutup aircon. Okay, ini proses menservis aircon. Pertama, akan buka ni penutup input aircon dengan buat membuka ni mengeluarkan penapis aircon di sana. Next, akan buat proses mengelap bahagian aircon daripada debu dan habuk dengan mengelap ni menggosok ataupun mengelap kawasan ataupun buang habuk daripada kotoran. Dan proses ketiga ialah mencuci filter aircon dari debu dan habuk. Biasanya kita gunakan apa ni semburan air, tapi kat kawasan sana tak ada apa ni semburan air, kita gunakan, kita gosok saja dengan menggunakan brus. Ada ulangan. Dan keempat, selepas selesai membersih dan apa ni menservis aircon atau pasang balik kami penapis dan menutup ni kembali input aircon. Okay, faktor yang diambil semasa kerja-kerja servis aircon adalah pertama, pastikan keadaan aircon sesa berfungsi untuk menguji tahap kesejukan aircon. Sekiranya aircon tidak sejuk, ada beberapa faktor. Pertama, takut pelajar-pelajar mesetkan waktu aircon, waktu set timing aircon. Kedua, disebabkan habuk dalam penapis terlalu banyak. Dan ketiga, skrinnya gas kurang, akan ditambahkan gas. Okay. Itu saja daripada kuliah kami.